dia nggak ada coy, dia nggak ada coy. Dia kita tunggu sini dulu ya. Oh dia ada coy, oh dia ada coy. Wah gila, anjir, tahu dia. Di mana tuh? Woi kocak. Eh kocak. Eh lu ngapain lu? Halo semua, so balik lagi sama gue di sini di channel Ayon, channel yang paling berbeda, channel yang paling berbeda aja ya. Oke, kali ini kita pastinya bermain di game kotak-kotak. Oke, bukan yang lain, tapi kotak-kotak yaitu Minecraft coy. Kita main di Minecraft, kita lanjutin lagi episode-nya coy. Episode-nya sangat-sangat berfaedah nih ya. Oke. Jadi gini. Sesuai judulnya di atas, gua kena prank coy. Kok pranknya gimana? Tapi pranknya gua tahu, cuman apa ya? Ya gua enggak bisa lawan gitu loh ya. Kan kemarin di live streaming ya. Padahal yang mulai duluan siapa? Si Ivy ya. Ivy yang nembak-nembak gua. Ya gua kan santai aja gitu loh ya, tapi santai ya. Gua bukan yang musuhan nih guys, tapi santai aja, chill, santai. Dan yap. Dia si Ivy minta bantuan orang lain coy. Jadi ada 2 orang, si Ayu sama si Kugo. Jadi ada 3 versus 1 coy, 3 versus gua. Nah, gitu guys. Jadi ya gimana ya? Ya pokoknya begitu lah ya. Ini masih ada bekas-bekasnya, ini belum diberesin sama Ivy ya. Kemarin ini sampai ke atas-atas ya guys, itu gara-gara Kugo ya sama Kugo. Gua gak bisa ngambil item gua, dikali dibunuh gitu terus. Ya gitu. Jadi gua kayak bener-bener dijajah gitu loh ya coy ya, oh my god lah ya. Oke, jadi ini sebenarnya sih parah banget ya. Parah banget, apa ya sih, maksudnya bukan parah sih. Cobblestone-nya banyak banget di atas ini guys ya, di huruf A-nya nih ya guys ya. Nih ya, di huruf A-nya banyak banget coy, itu dari Kugo terus ya. Terus si Ayu nembak-nembak gue no ya kan, gue nggak bisa, jadi gue nggak bisa kesini guys. Jadi 2 versus 1 di sini, si Ivy nggak ada tuh, Ivy belum ada. Nah, pas udah Kugo mati dia di sini nih, mati kok nggak salah di sini. Terus udah lah, nggak usah, nggak apa ya, kagak ngerusuh lagi coy. Jadi kalian bisa lihat aja nih di video ini coy ya, nih gue tampilin nih. Nih, ini pas gue live streaming. Nah jadi begitulah ya guys ya, kisah gue pas gue live streaming. Kalian tonton sendiri aja deh. Dia nggak ada coy. Dia kita tunggu sini dulu ya. Oh dia ada coy, oh dia ada coy. Wah gila, anjir, tahu dia. Di mana tuh? Wah kocak, kocak. Woi lu ngapain lu? Woi. Oke sih. Oh my god, best kita coy. Kita nggak bisa lawan guys, sumpah kita nggak bisa lawan ini. Bukannya copo guys, cuman gak bisa lawan coy. Oh my god. Diambil dombanya, siap. Tidak penelitian gua. Penelitian gua, oh my god lah ya. Oke. Ini sama aja ngejajah, cuman kita gak ada perlawanan gitu ya. Oke guys, jadi begitu setelah apa ya, setelah Kugo mati, lalu kita ditolongin, diberesin sama Ayu sama Ivy coy. Ya jadi kayak dibantuin bersihin ya coy. Dan di sini kita lihat ini masih ada tersisa. Yap, kita mungkin kita bakal lihat-lihat aja. Oh, ada chest. Oke. Mungkin ada, kita bakalan lihat-lihat aja dulu ya. Oke, di sini ada yang namanya Nether ini ya. Apa sih? Batu apa sih? Pohonnya hancur coy. Bukan hancur sih, kayak apa ya? Rusak. Dirusakin coy, dibuat jelek coy. Oh my god, padahal pohon-pohon yang natural ya. Oke, mungkin bentar aja lah ya. Oke. Kita lihat di sini coy. Ini cobblestone banyak banget coy. Ini cobblestone, sebenarnya cobblestone-nya lebih banyak coy di sini coy. Jadi pohonnya full jadi cobblestone. No, ya pohonnya jadi full cobblestone coy jadinya. Oke, jadi ya begitulah ya. Oke, kita lihat di sini bawah ada apa? Cobblestone-nya. Nah. Oh my god, pohonnya dari pohon cobblestone ya. Ini gara-gara siapa ya? Kalau enggak salah ini Kugo ya. Enggak tahu juga sih guys ya. Oke, jadi beginilah ya. Oke, terus ini. Jadi sebenarnya banyak banget nih kalau nggak diberesin, ini banyak banget coy ya, banyak banget. Kita lihat di sini luar nih ada kayak apa ya? Nah ini nih stone gini nih. Tadi kemarin juga banyak banget sih ya, stone sini sampai ke atas ini, jadi begitu lah. Oke, kayak di atas nggak ada apa-apa lagi. Yang di atas sudah diberesin sama Ayu sama
Eviat. Oke, coba kita lihat chest yang di sini, coy. Ini apa isinya? Apaan ini isinya, coy? Sampah banget dah. Ah. Sampah, coy, isinya. Ender. Oke, ini mungkin kita ambil lah. Blaze Rod, siap Blaze Rod. Blaze Rod siapa tuh? Gua enggak tahu. Gua ambil aja. Ini hadiah sih ya. Masa hadiah kayak begini ya tuh. Oke lah ya udah. Iron kita ambil lah ya. Iron kita ambil, cobblestone, gunpowder. Oke lah, bodo amat lah. Bodo amat, bodo amat. Oh, kita hancurin aja, coy ya. Biarkan dia menghilang sendiri. Item enggak ini enggak jelas ya. Ya jangan sampai gua ambil gitu loh ya. Oke, kita lihat lagi. Mungkin ada oh, sini ada chest, coy. Dah hack. Ini apaan anjir? Ini hadiah kah? Hadiah saat 9 diamond itu. Oke, jadi kita ada hadiah, coy. Ini hadiah dari siapa? Kalau enggak salah sih dari Ive, guys ya. Ive kemarin meminta ada hadiah, coy. Hadiah. Hadiah itu hadiah paling the best anjir. Ya pokoknya dikirimin hadiah gitu loh. Oh my god, iron kita banyak tuh. Itu hadiah yang dikasih Ivy, coy ya. Oke, kita bentar. Kita bakal naro dulu nih ya. Pusing gua, coy, sama ini. Oke, guys, kita lihat dulu nih ya hadiahnya nih ya. Hadiah yang paling hakiki. Oh my god. Hakiki banget. Oke. Di sini jadi ada 9 diamond. Oh iya, kata ke Ivy kemarin itu ada hadiah diamond katanya ya, katanya habis live stream dia bilang, emang hadiahnya apaan? Gue bilang gitu. Terus dia bilang hadiah diamond. Terus wih, diamond berapa banyak? 9. Terus wih, bahaya banget. Gue bilang wih, bahaya banget ya kan. Terus kata Ivy apa nih? Iyalah bahaya lah, orang itu diamond lu gitu kan. Berarti diamond gua ke sini, yang dikasih itu diamond gua. Oh my god, yang dikasih itu diamond gua, bukan diamond dia. Parah sih. Parah guys, parah. Jadi dia enggak ngasih apa-apaan, paling yang ini aja ya, kayak the glowstone gitu loh ya. Ini juga glowstone juga dari gue ini kayaknya ini. Yang gue ke base dia terus itu. Apa ya? Gue taruh glowstone, coy. Wah. Parah sih. Oke, mungkin kita bakal giniin dulu nih ya, guys ya. Tapi enggak, it's okay lah ya. Oke, jadi kita pakai ini aja dulu lah. Oke, jadi begitulah ya, guys ya. Ini pranknya adalah hadiah, bagus lah ya, bagus. Pranknya ada hadiah, bagus ya, bagus. Dan iron kita yang di sini pada dipindahin jadi ke situ, coy. Padahal kita butuh XP-nya ya. Oke, kita naruh ini. Kol dulu ya, kol kita taruh. Udah penuh semua, coy. Kolnya, kok bisa? Oke, pokoknya begitu lah ya. Pokoknya begitu. Jadi kita di pranknya abis-abisan ya. Gak abis-abisan sih ya. Ya dan yang kita juga di prank apa ya, dihancurin nih sugar cane tertinggi kita, dihancurin, coy, dihancurin ya sama ayu dihancur. Terus udah gua kasih apa ya, kayak air gitu, hancur lagi, coy. Bodo amat lah ya, udah mungkin kayaknya nggak ada lagi, kita hancur. Mungkin kita coba ke bawah dulu ya, guys, siapa tahu di bawah ada apa kayak di situ. Tahu ada yang mengejutkan atau ada yang apa gitu ya, gitu lah. Coba dulu ke bawah nih ya, mohon maaf nih ya, guys ya. Oke, di sini di bawah wah kayak bersih aja sih bawah ya, kayak bersih aja sih bawah. Oke, kayak bersih, coy, bawah. White blaze powder kita ganti jadi bersihnya aja lah. Bentar, blaze powder kita taruh sini, coy. Nah, jadi ntar kayaknya blaze powder. Oke, jadi begitu. Kita lihat dulu lah sini lah ya. Oh kan, ini apa ini? Ini apa ini? Oke, ini apaan gitu loh. Kita lihat belakang sini. Gak ada apa-apaan, tapi jangan masuk. Oke, gak ada apa-apaan. Terus coba. Oh, oke. Kita lihat lagi nih, guys ya. Siapa tahu ada yang ketinggalan ya kan? Gue nggak tahu nih. Ada suara zombie, cuy. Oke, okay, nggak ada. Berarti bawah bersih, coy, ya. Bawah bersih. Oke, okay. bagus, Yon, bagus. Mungkin ya. Banyak yang bilang kemarin, "Bang, prank balik kugu, Bang. Prank balik kugu, Bang." Oke, prank balik kugu ya. Mungkin gua akan balik naro cobblestone ya. Cobblestone di base ya. Jadi di rumah ya, maksudnya di rumah ya. Jadi cobblestone-nya tuh gue bakal bikin kurung cobblestone kotak gede, nutupin rumahnya, coy. Nutupin rumahnya, oke? Okay? Gue bakalan naro cobblestone nutupin rumahnya, coy. Jadi
ya sebenarnya di episode yang kali ini cuman kayak pembahasan doang sih, pembahasan dan ya klaim-klaim hadiah gitu dari Banteng, maksud gue Ivy ya, sorry maksud gue Ivy, dan ya begitulah ya guys ya kisah kita sampai gue ngungsi di sini coy. Pas rumah gue dijajah nih ya, gue ngungsi di sini coy. Bayangkan gue ngungsi di sini coy, tempat ngungsian coy ya, tempat ngungsian. Oke ini mau habis coy, saya kupu-kupu gue mau habis coy. Jadi begitulah ya guys ya. Sampai gue nggak bisa masuk sih, jangan kan masuk ke daerah gue aja susah gitu loh ya. Siku gue jago coy, gue juga peralatannya kurang gitu loh ya, kurang banget gitu. Mungkin gue bakal, ya oh my god, level gue yang kemarin level 30 tuh ya, level 30 gue mau repair yang beginian, mau repair ya, mohon maaf nih guys, saya mau repair ya. Jadi kayak gimana ya, hancur lagi coy, hancur sudahlah. No, kenapa itu terjadi sama kita sih? Kenapa dia tahu base kita, base rahasia, base super rahasia nih coy? Kenapa dia bisa tahu gitu loh ya? Kenapa tuh? Kenapa ya? Oke, mungkin gue bakalan farming dulu ya guys ya. Jadi sambil ngomong-ngomong aja nih ya. Seperti biasa gue bakal live streaming setiap hari coy, jam 7 malam. Jam 7 malam coy. Gue bakal live streaming jam 7 malam setiap harinya coy. Setiap harinya, kapan lagi tuh live streaming setiap hari ya? Aduh, ya jadi emang begitu lah ya. Jadi emang begitu nih ya. Mohon maaf ya. Oke. Yo, oke lah ya. Mungkin di sini gue mau apa ya? Mau menghidupkan yang namanya popularitas snowman. Iya, gue mau hidupkan popularitas snowman ya guys ya. Betul, kita butuh shovel kita, mana sih shovel kita? Hilang coy, shovel kita coy. Wah iya cuy, shovel kita hilang. Shovel Siltos kita hilang. Oh my god. Wih hilang anjay. Wih hilang bener guys, bener. Hilang kenapa ya? Mungkin gara-gara gue mati kurang gak keambil gitu kali ya guys ya. Ini ada si Cie kesel doang nih ya. Oh my god. Nah ya, kenapa shovel kita bisa hilang cuy? Iya hilang ya. Ini kita punya Elytra 2 nih ya guys ya, sama nemtek jeb. Oke, mungkin gua ntar di live streaming bakalan shovel lagi nih coy. Shovel kita hilang coy. Shovel kita hilang. Bukan apa-apa coy, hilang coy. Oh my god. Ya begitulah, mungkin ini udah mau retak juga gitu loh ya. Ntar gua mau bikin itu dulu. Bikin apa sih? Yang namanya anvil dulu nih guys ya. Iron block lah biar cepet lah. Iron block 3, nice. Terus kebalik aja. Nah, di sini terus oke. Kita udah bikin anvil ya, guys. Belum tempat engine kita belum buat, coy ya, belum. Belum. Soalnya ini base laboratorium, bukan tempat kayak penyihir gitu, coy. Tapi bagus juga sih tempat engine di sini. By the way, kita ada cowhead ya. Itu pas nyari apa ya? Pas nyari kayu gua ngekill sapi dapat beginian coy. Oke, sip lah ya. Oke, sip. Oke, jadi begitulah. Ntar gua di live streaming langsung nih di live streaming ya. Kita bakal siap-siapin gitu loh ya. Dan sini oh my god, popularitas jeep ya hilang coy. Ini dibunuh atau gimana coy? Yang jeep ada beberapa doang. Yang ada beberapa doang yang warna-warni, guys. Kita enggak melihat jeep-jeepnya banyak lagi coy. Ya paling kan ada 6, sekitar 6 atau 7 gitu lah ya guys ya. Jadi gak banyak banget nih. Waduh. Parah. Jadi begitulah ya. Begitulah nasib kita. Oh my god. Ntar gue juga mau bikin konten yang namanya apa ya, kaktus tertinggi di Minecraft deh. Kaktus tertinggi coy. Bayangin kaktus coy. Kaktus ya. Kaktus coy. Waduh. By the way, kaktus kita mana coy? Kita punya berapa kaktus nih? Ada 33 coy. Kita punya 33 kaktus nih. Oke, 33 kaktus nih ya. Kita liatin saja nih ya. Kita perlu banyak sih sebenarnya kaktus itu. Cuman gua enggak ada farmnya gitu. Enggak ada farm kaktus gitu ya. Tapi kita pakai ginian dulu sih. Emang nih farmnya unfaedable sih ini si Ayun. Jadi enggak apa-apa lah ya. Jadi enggak apa-apa gitu loh. Yang penting farm. Nih, kita soalnya kita enggak pakai mesin-mesinan, coy. Yang penting kita kayak apa ya, profesor ini kayak meneliti doang sih, bukan membuat mesin. Yah, kaktusnya hilang dong. Atuh, bodoh. Berarti kaktus ini misalkan ini ketinggiannya di mana nih?
63. Berarti kita maksimal yang namanya puncak itu, puncak langit itu 256 coy, 256. Jadi sekitar berapa? 3 stack ya guys ya. 3 stack lebih coy, 3 stack lebih ya atau 4 stack kurang ya. Mungkin ya gitulah hitungan gue kayaknya. Bener. Oh, sih ada kaktus lagi ya, dan 49. Siap. Udah hampir 1 stack ya. Jadi begitu. Jadi gue bakalan apa ya? Ya begitulah ya guys. Gue pokoknya banyak banget konten, gue tuh kontennya berfaedah, berfaedah banget ya. Oke, jadi begitulah ya. Oke, ini kita ada piston. Ada enchant book. Oke, ini kayaknya sih gak ada lagi ya. Bener. Diamond Zovel kita yang udah full enchant tuh seal touch. Oh my god, hilang coy. Hilang coy, bener coy. Oh my god lah, hilang coy. Iya, iya bener-bener hilang. Dan gue ntar di sini juga apa ya, bikin base yang apa ya, base sultan gitu loh, base sultan ya. Gue bakalan bikin base sultan tanpa apa ya, tanpa profesor-profesor lagi. Jadi ntar gue bakal jadi sultan coy. Makanya gue siapin yang nama diamond yang banyak coy. Gue dapetin dari apa ya, dari mining-mining tuh. Pokoknya miningnya jangan di cafe. Iya, jangan di cafe. Cafe tuh banyak banget ya, apa monster-monster gak jelas gitu loh ya. Ini gue ngapain di sini. Nah, aturan ya guys, di sini ada air mancur di tengah-tengahnya. Jadi bakal air mancurnya bakal dari sini nih. Nah, jadi itu biar mantep coy. Bukan apa-apa, kemarin hancur lagi coy. Itu gara-gara apa ya, freeze. Apa ya, enchant yang freeze Frostwalker coy ya. Jadi gitu lah ya. Oke guys, mungkin segitu aja. Mungkin episode kali ini emang episode unfaedah karena ya cuma menjelaskan gitu lah ya kan. Oke guys, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Pastikan kalian share ke teman-teman kalian. Dan see you again di next episode Minecraft Indonesia. Bye bye.